IMS Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kereta api dicoba ke Semarang. Langsung direk. Hanya 5 jam 5 menit. Ini keretanya sudah masuk. Kemudian sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat datang. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat datang. Baik, hari ini berbahagia bertemu dengan yang hadir pada malam ini BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Tentunya juga kami menyapa kembali lagi, selamat malam, selamat datang kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Yudin Wardaganti, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Dirjen KAI Bapak Moh Rizal Wasal, Dirjen Udara Bapak Lubnan Elwaisab, Staf Khusus Pikan Mas Raffi Ahmad, ya, Staf Khusus Presiden. Jadi pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu Taala atas berkat rahmat ini kita semua sehat walafiat, dan malam ini beliau-beliau ini akan mencoba kereta api yang langsung dari Gambir menuju Semarang, kira-kira 5 jam 5 menit. Untuk itu tanpa panjang lebar kami persilakan kepada Pak Menteri Perhubungan untuk malam hari ini. Monggo Pak, doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin teman-teman, saya bacakannya biar tidak salah menyampaikan. Jadi teman-teman media semua, nyambut Natal dan Tahun Baru, PT KAI meluncurkan inovasi layanan direct train menghubungkan stasiun Jakarta Gambir dengan stasiun Semarang Tawang Banjarnegara. Perjalanan direct train ini tanpa transit ini menjadi moda alternatif transportasi dengan tujuan Jakarta, Semarang, dan sebaliknya. Saat ini, layanan direct train hanya tersedia secara eksklusif pada tanggal 9 dan 10 yang merupakan uji coba, yang kami harapkan ini akan menjadi final uji coba, dan kami harapkan bahwa pada saat pos Nataru dimulai, sekitar tanggal 18 kalau saya tidak salah, PT KAI akan mengoperasikan direct train ini selama kegiatan Nataru dan Tahun Baru. Tujuan dari adanya direct train ini adalah untuk memberikan pengalaman yang baru kepada masyarakat menggunakan dalam menggunakan kereta, di mana tidak ada lagi perhentian kereta. Jadi ada sesuatu yang baru bagi para pengguna kereta. Kemudian juga ini memberikan kesempatan kepada para pengguna kereta untuk merasakan bahwa layanan kereta api bisa nyaman dengan langsung, dan kalau para pengguna kereta mengejar kereta yang malam, kemudian bisa sampai dengan tujuan pagi hari. Jadi bisa beristirahat di kereta tanpa mungkin terputus waktu istirahatnya. Selamat malam semua. Malam Pak. Ini terima kasih kerja keras Pak Menhub untuk terus memberikan arahan kepada kami di Kementerian BUMN dan juga semua unsur transportasi darat, laut, dan udara. Alhamdulillah kemarin kami terus bekerja keras sama-sama, sehingga saya sudah cek sendiri, Pak Dudi juga sudah cek sendiri, untuk tiket pesawat bisa turun sekarang hampir 10%. Dan tentu hari ini kami diberikan juga bagaimana solusi pelayanan kepada masyarakat, dan yang saya dengar influencer nanti ikut naik ya, dan teman-teman media di belakang ikut naik juga kan Pak Dudi ya? Hah? Ikut nggak? Ikut, bener nggak? Ikut. Jadi untuk merasakan tadi yang disampaikan Pak Menhub, ada terobosan bahwa ada kereta yang jalurnya bisa langsung ke titik Semarang dan Jogja sesuai dengan kapasitas hari ini ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi peningkatan pelayanan kembali sesuai arahan Bapak Presiden Pak Prabowo yang memastikan kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada saat ini, karena memang masyarakat masih sangat membutuhkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya di sini kami semua yang ada di sini atas arahan Pak Prabowo pastinya untuk sama-sama kita bersinergi untuk membangun bangsa Indonesia tercinta ini, terutama berikan tepuk tangan yang paling meriah ini untuk dari Menteri Perhubungan, KAI, dan BUMN. Ini bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa. Ini sebagai urusan Presiden, bagian generasi muda di sini juga saya ingin mensosialisasikan, dan juga langsung saya ingin merasakan experience-nya. Dan juga yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak Yudin Wardaganti, terima kasih Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Pak Dirjen Perkereta Apian, Bapak Risal Wasal, Pak Dirut PT KAI, Bapak Didik. Ini luar biasa, dan juga seluruh rekan-rekan wartawan yang sampai jam segini masih hadir untuk kita semua. Ya, kami juga sangat mengapresiasi layanan direct train. Ini yang bisa menjadi alternatif bagi seluruh saudara-saudara kita selama libur Nataru. Jadi ini langsung direct dari Jakarta menuju ke Semarang. Yang pastinya juga saya dan masyarakat berharap terutama untuk semuanya agar diperluas Bapak-bapak cakupannya dan segala segi rutenya, waktu perjalanannya, karena direct train seperti ini yang beroperasi seperti ini menjadi pilihan masyarakat Indonesia semakin banyak, terutama untuk kereta api, karena kereta api ini tetap masih menjadi favorit Pak, terutama untuk para keluarga, para anak-anak muda, apalagi yang di jam-jam segini nih Pak. Di jam-jam segini ini waktunya ya kalau memang transportasi banyak, kalau pesawat ini kan ada jamnya paling malamnya. Terus kalau misalnya kita tunggu pagi itu kan kita tidur dulu Pak, baru besoknya harus bangun. Tapi kalau di kereta api ini, jam segini kita langsung naik, tidur di kereta dan kenyamanannya besoknya kita sudah sampai, makanya itu jadi pilihannya. Jadi ini kita akan menjadi bukti semuanya influencer ada di sini, dan tugas saya juga untuk mensosialisasikan experience-nya gimana kenyamanannya, dan pastinya ini juga hasil dari teman-teman kereta api Indonesia yang harus kita apresiasi. Sebagai utusan Presiden perkembangan generasi muda, ini juga ada pesan-pesan Pak, izin untuk teman-teman pekerja seni di sini agar ya, buat mereka juga, dan juga pastinya fasilitas dari train ini dibuat nyaman, pastinya untuk keluarga dan ramah bagi saudara-saudara difabel. Itu juga penting, saudara-saudara difabel kita itu suara hati dari teman-teman generasi kita. Dan yang paling terpenting ini silakan untuk seluruh ini, karena sosial media ini untuk sosial media ini sudah sangat-sangat terbuka sekali. Dari kementerian, seluruh kementerian, dari kabinet merah putih sangat bisa menerima masukan apapun itu, silakan. Kalau misalnya teman-teman memberikan masukan dari sosial media, langsung bisa ke sosmed PKI, bisa langsung ke sosmednya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, silakan memberikan masukan, karena kita semua sangat-sangat menerima masukan demi kemajuan bersama. Sekali lagi, mari bersama-sama kita majukan transportasi Indonesia. Hidup kereta api Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi. Jadi rekan kerja daripada masih di sini. Nanti semua akan kita evaluasi. Ya, ini hari ini masih tanggal 9. Operasi angkutan Natal di kereta api mulai tanggal 19, sehingga nanti akan kita operasikan setelah kita akan evaluasi, dan ini juga akan selain Semarang, kita akan evaluasi ke Yogyakarta. Jadi semuanya akan berjalan evaluasi dan kajian antara kereta api dan Gandang Kuningan. Oke, demikian. Baik, terima kasih Bapak. Oh iya, teman kita anak sakit, main sekarang. Kalau masih DPR ada liburan air saya ke Semarang juga ikut tapi gigi Semarang menjadi liburan estimasi akhir tahun juga nggak sih Pak Raffi? Bisa pasti jadi liburan pasti Petra Shop ya? Iya. Jadi kita lagi promosi untuk mengurangi sampah plastik. Ini. Terima kasih. Beliau mau foto. Nah ini Pak, belum berangkat Pak. Naik pesawat atau kereta? Dua-duanya punya tergantung waktu. Tapi saya sendiri saya suka naik. Tapi Gen Z ini banyak kan? Satu sama kan? Ya pernah bisa menang. Gitu. Oh iya udah. Mungkin ini Padirut. Jadi malam ini Pak Gubernur coba kereta api dicoba di Semarang langsung direk 5 jam 5 menit. Ini keretanya sudah masuk. Itu sasarannya pakai kereta api. Pada saat namanya 19 Desember sampai dengan 5 Januari bisa ditelepon akhir tahun nggak kok? Ada rencana sih setelah ya di baru akhir tahun penting ini kita kerja dulu masih belum tahu ya. Semarang bisa jadi salah satu dengan rute yang baru ini Jakarta Semarang ini pasti Semarang bisa jadi salah satu rute tujuan karena Jakarta langsung ke Semarang. Pak, ada diskon khusus nggak Pak? Loh ini 50% diskon. 50%. Hah? Sampai kapan itu? Loh, jangan cobain di 50%. Oh iya. Sampai berapa Pak dicobanya? 200 ya? Iya. Karena kita ini sudah ada tiket. Hah? Ada tiket. Ya ini. Oh, naik keretanya nih. Naik keretanya. Ayo. Tuh, keretanya. Pak, ini itu kadang-kadang